لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه تعصب قريش على النبي صلى الله عليه وسلم تعصب قريش intoleransinya bangsa Quraisy, intolerannya kaum Quraisy, ta'assubu Quraisyin intolerannya kaum Quraisy ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'assub itu bisa bermakna intoleran, ya, toleran itu tidak toleran artinya, atau bermakna ta'assub itu ini ya fanatisme gitu. Tapi yang lebih tepat di sini maknanya adalah intolerannya kaum Quraisy atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala berganti hubbu Quraisyin, kecintaan bangsa Quraisy, hubbu Quraisyin, kecintaan kaum Quraisy atau bangsa Quraisy, lin nabi kepada nabi bogdon menjadi kebencian, bogdon menjadi kebencian, wa qurbuhum dan kedekatan mereka lahu kepada nabi bu'dan dengan jauh wasidkuhu dan membenarkannya nabi kadziban jadi mendustakan wa amaluhu dan amalnya Nabi, wa amaluhu dan amalnya Nabi huzuan mengolok-ngolok, ngecek lemon bahasa ini namanya. Wadzalika dan hal tersebut mundu da'ahum, semenjak Nabi mengajak mereka. Mundu da'ahum, semenjak Nabi mengajak mereka, mereka itu adalah kaum Quraisy, ila ibadatillahi, untuk menyembah Allah. Ila ibadatillahi, untuk menyembah Allah. Wa'aba dan Nabi mencela alihatahum Tuhan mereka. Wanasaba dan Nabi menasabkan atau menisbatkan kullaman kepada semua orang abadaha yang menyembah berhala, maksudnya abadaha yang menyembah alihatahum, itu maksudnya abadah yang menyembahnya, ilad dolali kepada kesesatan. Walakod saru, dan sungguh mereka berjalan. Walakod saru, dan sungguh mereka berjalan, ila ammihi menuju pamannya. Siapa paman Nabi? Abu Thalib, ya, yang kemarin akan menjamin Nabi, menjamin dan melindungi keselamatan dari Nabi Muhammad SAW. Watolabu dan mereka meminta minhu dari Abu Thalib atau dari pamannya.
Minhu dari Abu Thalib, ayyamna'a agar ia mencegah. Ayyamna'a agar ia mencegah ar-rasul. Ar-rasul ansabbi alihatihim, dari mencela Tuhan mereka. Ansabbi alihatihim, dari mencela Tuhan mereka. Watadli li'abaihim, dan menyesatkan nenek moyang mereka. Watadli li'abaihim, dan menyesatkan nenek moyang mereka. Faraddahum, lalu Nabi membalas mereka. Faraddahum, lalu Nabi membalas atau merespon, silakan membalas, merespon. Raddan dengan balasan jamilan yang indah. Jamilan yang indah. Wa rasulu dan sedangkan rasul mustamirun, terus menerus, ya mustamirun deh, terus menerus lanjut. Pinashriddini dalam menyebarkan agama Islam. Wa ilai kalimatil haqqi, dan meninggikan kalimat yang hak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa ilai kalimatil haqqi, dan meninggikan kalimat yang hak. Baik, setelahnya kemarin kita membahas pembahasan yang nomor 17, yaitu ketika Nabi mengumpulkan keluarga dan kerabat Nabi dalam rangka mengajak kepada keluarga untuk mengikuti apa yang Nabi ajarkan, untuk mengimani apa yang Nabi dakwahkan. Nah, jadi yang setelahnya Nabi diperintah untuk dakwah terang-terangan kan, Nabi lalu naik ke Bukit Safa dan mengumpulkan kaum Quraisy, lalu menyampaikan risalahnya. Selanjutnya Allah pun memerintahkan Nabi untuk mengumpulkan kerabat dan keluarga Nabi. Setelahnya turun ayat wa andir ashiratakal akrobin, lalu Nabi pun menyampaikan risalah kepada mereka dan memberi peringatan tentang hari siksa di hari yang sangat besar, yaitu di hari kiamat kelak, di mana hari tersebut tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Ya, lalu respon dari mereka, keluarga dan para kerabat Nabi, ya, mereka merespon dengan perkataan yang lembut kecuali seorang, yaitu paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yang nanti di kemudian hari Abu Lahab itu akan terus memusuhi Nabi, bahkan sampai matinya pun mati dalam kondisi memusuhi Nabi, itu Abu Lahab. Ada ya. Yang lain mah lemah lembut meresponnya teh, ieu mah malah kasar, buruk, bahkan meminta agar Nabi Muhammad ini ditewak. Ya, ditahan, tangkap. Lalu sang pembela Nabi, yaitu pamannya, saudara kandung dari ayahnya Nabi, yaitu Abu Thalib, bersumpah demi Allah, aku akan mencegahnya, akan melindunginya selama aku hidup. Nah, dari mulai situlah Abu Lahab terus memusuhi Nabi sampai mati. Abu Thalib juga terus membela Nabi dan melindungi Nabi sampai wafatnya. Nah, itu adalah kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang intoleransinya bangsa Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya berlangsung terus-menerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baik tadi secara sembunyi-sembunyi lalu secara terang-terangan. Nah, dalam perjalanan dakwahnya, ya, yang dulunya bangsa Quraisy itu sebelum Nabi memberi peringatan, ya, bangsa Quraisy itu mencintai Nabi, bahkan memberi gelar kehormatan kepada Nabi. Apa gelar kehormatannya? Al-Amin, pokoknya percaya, sangat jujur, ya.
yang awalnya mereka mencintai Nabi Muhammad SAW lalu berubah menjadi membenci. Yang awalnya mereka dekat dengan Nabi berubah menjadi jauh menjauhi Nabi. Yang asalnya selalu membenarkan apa yang Nabi ucapkan, lantas berbalik menjadi mendustakan apa yang Nabi ucapkan. Ya. Lalu setiap amal perbuatan Nabi mereka olok-olok. Nah, itu adalah intoleransinya kaum Quraisy terhadap Nabi. Setelahnya Nabi mendakwahkan risalahnya. Dulunya justru kaum Quraisy itu sangat menjunjung tinggi dan memuliakan Nabi. Mencintai, dekat, ya, membenarkan apa yang diucapkan dan memuliakan apa yang dilakukan Nabi. Sekarang malah berbalik. Yang tadinya cinta menjadi benci. Yang aslinya dekat menjadi jauh. Yang asalnya membenarkan malah jadi mendustakan. Yang tadinya memuliakan apa yang diamalkan Nabi malah diolok-olok. Itulah intoleransinya kaum Quraisy. Nah, semenjak kapan itu terjadi? Itu terjadi semenjak Nabi mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah, mencela tuhan-tuhan mereka, yaitu yang disembah kaum Quraisy pada waktu itu adalah berhala. Nah, nama berhala mereka ada kurang lebih 4, ya. Ada Hubal, ada Manat, ya. Ada apa lagi kemarin teh? Lata, Manat, Uzza gitu ya. Lata, Manat, Uzza, Hubal, itu 4 tuhan mereka. Itu tuhan-tuhan kaum Quraisy, yaitu berupa patung yang justru ironisnya dibuat oleh mereka sendiri. Mereka yang buat, mereka yang nyembah gitu kan. Nah, dicela oleh Nabi dan Nabi menisbatkan setiap orang yang menyembah berhala tadi sebagai orang-orang yang sesat. Dan memang demikian adanya. Orang yang menyembah berhala itu adalah orang yang sesat. Nah, sebelumnya Nabi tidak menyesatkan nenek moyang mereka, katanya di bawahnya ada tuh. Sebelumnya Nabi itu tidak menyesatkan orang tua mereka, dan Nabi juga tidak menyifati mereka dengan orang yang tak punya akal dan tak mendapat hidayah. Kecuali setelahnya mereka berpegang teguh terhadap hujah taklid mereka. Geus sebelumnya sudah diberi peringatan agar menyembah Allah, jangan menyembah berhala. Kekeuh dina keyakinanana, kekeuh dina ikut ka nenek moyangna. Da baheula ge nenek moyang kaula mah geus nyembah eta, nah bet diganti gitu. Karena kekeh nyekel pageh karena taklidna mereka kepada nenek moyang mereka, kaindung bapana, akininina getibahela ngesimbah patung jenanya. Maka Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yakiluna syai'aw wa la yahtadun. Nah, semenjak itulah Nabi menyebut mereka sebagai orang-orang yang sesat, tak mendapatkan hidayah dan mencela tuhan-tuhan mereka. Lalu respon orang Quraisy gitu ya, bangsa Quraisy, kafir Quraisy, mereka mendatangi pamannya Nabi. Karena pamannya Nabi pada waktu itu adalah seorang yang sepuh dan ditokohkan. Seorang sepuh dan menjadi tokoh di kaum Quraisy, sehingga yang lainnya tidak berani jika harus berhadapan, ya, apalagi kasar terhadap pamannya Nabi ini, karena beliau ini adalah sesepuhnya, tokoh nak merenya mencak orang mak, kokolot nak gitu mencak orang. Nah, sehingga mereka kaum Quraisy mendatangi pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, meminta agar mencegah Nabi untuk mencela tuhan mereka dan menyesatkan nenek moyang mereka. Menta eta gitunya. Lalu apa respon Nabi? Nabi menolaknya.
Nabi membalasnya dengan balasan yang indah, dengan balasan yang baik. Dan Nabi terus-menerus menyebarkan agama Islam dan meninggikan agama kalimat yang hak, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. As'ilatun, pertanyaan. Hal zadat, apakah bertambah? Hal zadat, apakah bertambah? Mahabbatu Quraisyin, kecintaan bangsa Quraisy, kecintaan bangsa Quraisy li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da bi'sadihi, setelah diutusnya Nabi, ba'da bi'sadihi, setelah diutusnya Nabi, apa jawabannya? Tidak, malah kecintaan berubah menjadi kebencian, kedekatan berubah menjadi jauh, membenarkan berubah menjadi mendustakan. Amal Nabi yang tadinya selalu dimuliakan, dihormati, malah diolok-olok. Mundu mata, ya, sampai kapan? Mundu semenjak kapan? Mundu mata semenjak kapan? Semenjak kapan itu terjadi? Semenjak Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah, dan Nabi mencela Tuhan mereka dan menggelari atau menisbatkan orang yang menyembah berhala sebagai orang yang sesat. Hal tolabu, apakah mereka meminta? Hal tolabu, apakah mereka meminta min amihi, dari pamannya? Ayyam na'ahu, untuk mencegah Nabi. Ayyam na'ahu, untuk mencegah Nabi. Minta gak? Iya, minta. Ya. Bimada, dengan apa aja bahum Nabi merespon mereka? Bimada, dengan apa aja bahum Nabi merespon mereka? Apa respon Nabi terhadap mereka? Nabi meresponnya dengan balasan yang indah. Ya. Kasar tidak dibalas dengan kasar, tapi dibalas dengan lembut. Jadi ya, permusuhan tidak dibalas dengan permusuhan, tapi dibalas dengan kasih sayang dan cinta. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maji'u Quraisyin, datangnya kaum Quraisy. Maji'u Quraisyin, datangnya kaum Quraisy li Abi Thalibin, kepada Abi Thalib, marrotan saniatan kedua kalinya. Setelahnya kaum Quraisy mendatangi Abi Thalib yang pertama, namun apa yang didapat? Yang didapat hanyalah kegagalan, karena Nabi terus menerus tak berhenti terus menyebarkan agama Islam dan meninggikan kalimatul haq. Lalu datanglah kaum Quraisy ini yang kedua kalinya menemui Abu Thalib. Nah, haning yang ngaranna ge sesepuh atunya. Tuan yang bertindak kecuali harus ada izin dari sesepuh. Kokolot lembur ya misal. Lama ro'at, ketika melihat. Lama ro'at, ketika melihat Quraisyun, bangsa Quraisy, istimroran nabiyya, terus-menerusnya Nabi, istimroran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi nasyri da'watihi, dalam menyebarkan dakwahnya, fi nasyri da'watihi, dalam menyebarkan dakwahnya, wa difa'i ammihi, dan membela dan pembelaan pamannya, wa difa'i ammihi, dan pembelaan pamannya, anhu atasnya, anhu atasnya, masyau, mereka berjalan, ila amihi, menuju pamannya, ila amihi, menuju pamannya, marrotan saniatan, yang kedua kali, marrotan saniatan, kedua kali. Nah, setelahnya kaum Quraisy melihat, ya, konsistensi dan terus menerusnya Nabi berdakwah, ya, menyebarkan agama Islam, dan pamannya terus-terusan membela Nabi, mereka pun, ya, berangkat menemui Abi Thalib untuk yang kedua kalinya. Setelah yang pertama gagal, yang kedua kali dicoba andai mendatangi Abi Thalib. Waqalu, dan mereka berkata, waqalu, dan mereka berkata lahu, pada Abu Thalib,
lahu kepada Abu Thalib. Inna la nasbiru ala syatmi abaina. Inna sesungguhnya kami la nasbiru, kami tidak sabar. La nasbiru, kami tidak sabar ala syatmi abaina, atas celaan nenek moyang kami. Ala syatmi abaina, atas celaan nenek moyang kami. Watas fihi, dan membodohkan ukulina, akal kami. Watas fihi, dan membodohkannya Nabi ukulana, akal kami. Atau watas fihi ukulina, dan membodohkan akal Nabi, akal kami. Watas fihi ukulina, dan membodohkan akal kami. Wa'aibi alihatina, dan mencela Tuhan kami. Wa'aibi alihatina, dan mencela atau memaki Tuhan kami. Fa'ima antamna'a, fa'ima antamna'a ibna akhika, engkau, fa'ima antamna'a, engkau melarang atau mencegah ibna akhika, keponakanmu, ibna akhika, keponakanmu. Wa imma antadana, atau engkau mengizinkan. Wa imma antadana, atau engkau mengizinkan. Lana, kepada kami. Biman ihi, untuk mencegahnya. Biman ihi, untuk mencegahnya. Apa yang mereka katakan kepada Abu Thalib di kedatangan yang kedua? Yang mereka katakan, apa katanya? Sungguh kami tidak sabar lagi atas celaan terhadap nenek moyang kami. Membodoh-bodohkan akal kami. Mencaci maki Tuhan kami. Ya, pilihannya, apakah engkau mencegah keponakanmu, atau kamu, atau engkau ngasih izin kepada kami untuk mencegahnya. Pilihan aduanya, apakah ku anjin langsung, atau ku kami dicegah, gitunya. Pilihannya gitu. Pada ahu, lalu memanggil Nabi. Pada ahu, lalu memanggil Nabi, amuhu, pamannya. Lalu Nabi pun dipanggil oleh pamannya. Untuk langsung di iya, dipanggil hela. Jang, kasep, kadia, murinya. Watolaba, dan Abu Thalib meminta minhu dari Nabi. Watolaba, dan ia meminta minhu dari Nabi. Ayam tania, untuk menghentikan. Ayam tania, untuk menghentikan. Kita eureun gitu dakwah teh. Haupan, karena takut, bukan karena ajarannya yang salah, bukan. Tapi alasan mengapa Abu Thalib meminta untuk Nabi menghentikan dakwah apa? Khaufan, karena takut, alaihi, atas Nabi, min Quraisyin, dari kaum Quraisy. Khawatir karena keselamatan Nabi, bisi dikukumahakeun ku kaum Quraisy, kitunya. Bisi dicilakakeun, khawatir ieu keponakan, bisi dikakalakeun ku kaum Quraisy. Nah, Abu Thalib minta agar Nabi menghentikan dakwahnya. Bukan menolak dakwahnya, bukan. Ya, tapi khawatirna ka Nabi gitu, bilih ya keponakan teh dikakalakeun ku kaum Quraisy. Fa'aba, lalu Nabi menolak. Fa'aba, lalu menolak Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul menolak. Waqala, dan beliau berkata, bersabda. Waqala, dan beliau bersabda. Wallahi, demi Allah, la acruku, aku tidak akan meninggalkan. Ini sumpahnya Nabi menjawab permintaan dari siapa? Pamannya. La acruku, aku tidak akan meninggalkan hadzal amra, urusan ini. Urusan ini nyata mendakwahkan Islam gitu ya. Meninggikan kalimatul haq gitu. Hatta yudhirahu, hingga menampakannya. Hatta yudhirahu, hingga menampakannya Allahu Allah, hingga Allah menampakkan kemenangan maksudnya. Au ahlaka, atau aku binasa.
au ahlaka, atau aku binasa. Dunahu, di bawahnya. Dunahu, di bawahnya. Itu adalah sumpahnya Nabi. Lebih lengkapnya di bawahnya ada wallahi ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada hadzal amra ma fa'altu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlaka dunahu. Demi Allah wahai paman, andaikan mereka menyimpan matahari di tangan kananku dan mereka menyimpan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan melakukannya hingga Allah menampakkan kemenangan atau aku binasa. Itu eta keteguhan tekad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini jalan yang lurus, ini jalan yang benar, ini adalah dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teguhnya Nabi. Ya, merespon jawab apa tadi ajakan atau saran dari pamannya agar menghentikan dakwahnya. Nah, karena khawatir dikakalakeun ku kaum Quraisy. Faqala, lalu apa jawaban pamannya? Faqala, lalu berkata lahu pada Nabi amuhu pamannya. Faqala, lalu berkata lahu kepada Nabi amuhu pamannya, idhab, pergilah. Waqul, dan katakanlah, ma ahbabta, apa yang kamu sukai. Ma ahbabta, apa yang kamu sukai. Fawallahi, demi Allah, la uslimuka, aku tidak akan menyerahkanmu. La uslimuka, aku tidak akan menyerahkanmu abadan selamanya. Mendengar tekad yang kuat dari keponakannya itu, Abu Thalib pun tidak bisa menahan. Abu Thalib pun tidak bisa menolak. Apa jawaban Abu Thalib? Pergilah, katakanlah semaumu, dan demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Akan terus menjaga dan melindungi Nabi, bahkan sampai menjelang ajal, ya, menjelang ajal pun Abu Thalib ini masih terus membela Nabi. Ya, bahkan ketika peristiwa dikudeta, kan itu pernah dikudeta, diembargo gitu, dipisahkan. Itu Abu Thalib terus membela Nabi sampai wafatnya, terus membela Nabi gitu ya. Itu adalah keteguhan dari Nabi dan perjuangan Abu Thalib dalam menjaga dan melindungi keponakannya dari gangguan kaum kafir Quraisy. As'ilatun, pertanyaan. Limada, karena apa? Masyad, berjalan Quraisyun, bangsa Quraisy, li Abi Thalibin, kepada Abi Thalib. Masyad, berjalan Quraisyun, bangsa Quraisy, li Abi Thalibin, kepada Abi Thalib. Fil marrat tsaniyati, dalam kali kedua, pada kali kedua. Fil marrat tsaniyati, pada kali kedua. Apa katanya tujuannya? Apa? Karena apa? Karena Nabi terus-menerus menyebarkan dakwahnya. Pamannya terus membela gitu. Nabi terus menyebarkan dakwahnya dan dibela, dilindungi oleh pamannya. Sehingga datang lagi kepada Abu Thalib. Mada, apa? Qalu, yang mereka katakan lahu kepada Abu Thalib. Qalu, yang mereka katakan lahu kepada Abu Thalib. Apa yang mereka katakan kepada Abu Thalib? Sungguh kami tidak sabar lagi atas celaan terhadap nenek moyang kami, membodohkan akal kami, mencaci maki Tuhan kami. Gitu. Kalaulah engkau tidak mencegah keponakanmu, maka berilah izin kepada kami untuk mencegahnya. Itu yang dikatakan kafir Quraisy kepada Abu Thalib. Hal apakah mana'ahu, mencegahnya amuhu pamannya? Hal apakah mana'ahu, mencegahnya amuhu pamannya? Apakah paman Nabi mencegah Nabi? Tidak. Bimada, dengan apa? Ajaba, menjawab Rasul.
dengan kalimat apa Nabi menjawab apa tadi pertanyaan pamannya? Apa? Ya, dengan sumpah tadi. Sumpahnya apa? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan urusan ini hingga Allah menampakkan kemenangan atau aku binasa gitu. Bahkan dalam keterangan lain, demi Allah wahai paman, kalaulah mereka menyimpan matahari di tangan kananku, menyimpan bulan di tangan kiriku untuk aku agar meninggalkan urusan ini, aku tidak akan melakukannya hingga Allah menampakkan kemenangan atau aku binasa. Itu keteguhan tekad Nabi dalam menyebarkan dakwahnya. Lalu jawaban selanjutnya, bimada dengan apa? Ajabahu menjawabnya ammuhu pamannya. Bimada dengan apa? Ajabahu menjawabnya ammuhu pamannya. Apa jawaban pamannya? Pergilah wahai keponakanku, ucapkanlah semaumu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Itu pembelaan Abu Thalib, paman Nabi, kepada keponakannya. Dibela sampai mati gitunya. Itulah Abu Thalib. Al-khulasatu, ringkasan. Masyaz berjalan Quraisyun, bangsa Quraisy, ila amihi, kepada paman Nabi. Ila ammihi, kepada paman Nabi, marratan saniatan, kedua kali. Marratan saniatan, kedua kali. Liyamna'ahu, agar Abu Thalib mencegah Nabi. Liyamna'ahu, agar Abu Thalib mencegah Nabi. Min sabbi aliyatihim, dari mencaci Tuhan mereka. Dari mencaci Tuhan mereka. Falam yastadi'u, lalu mereka tidak mampu. Falam yastadi'u, lalu mereka tidak mampu. Ayyamna'uhu, mereka mencegah Nabi. Ayyamna'uhu, mereka mencegah Nabi. Wa madha, dan Nabi berlalu. Wa madha, dan Nabi berlalu. Fi sabilihi, dalam jalannya. Fi sabilihi, dalam jalannya. Mereka gak mampu mencegah dan menghalangi Nabi. Nabi terus berjalan melalui jalannya, yaitu jalan menyebarkan dakwah Islam, meninggikan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah dua pembahasan kita. Yang pertama apa tadi? Intoleransinya kaum Quraisy kepada Nabi. Yang kedua, kedatangan kaum Quraisy yang kedua kali kepada pamannya Nabi Abu Thalib untuk menghalangi dan menghentikan dakwah dari keponakannya. Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima 'allamtana, alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antar zuqana al-wasi'a wa antar zuqana al-amana abdi tawassul, abdi tawassul ku pangurukan, mugi gusti ngariskian kejembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.